Indra Sangga Imas. Gede banget mukanya. Napas berlubang berair. Konnichiwa. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang. Imas dan Arimas. Imas itu untuk apa? Imas itu untuk makhluk hidup yang bernapas, berlubang, berair. Arimas itu yang enggak bisa bergerak. Contohnya benda. Oke. Okay. Kita akan kasih contoh buat kalian. Number 1. Boru penga teburu no ue ni arimas. Number 2. Boru penga teburu no sitani arimas. Number 3. Boru penga hong no ue ni arimas. Number 4. Indra sang wa bayu sang no tonari ni imas. Number 5. Kiyoshitsu ni jugonin imas. Number 6. Sukue no sita ni Indra Sangga imas. Gede banget mukanya.